Ada fenomena menarik setiap musim semi di Latvia. Ribuan ikan Vimba Brim bermigrasi melewati air terjun terlebar di Eropa, Venta Rapid, di kota Kuldīga. Ikan yang melewati air terjun akan menuju tempat bertelur, sedang yang lain akan menjadi tangkapan nelayan atau santapan burung. Jika di negara Eropa lain dibuat tangga buatan untuk memudahkan ikan bermigrasi, namun di Latvia hal ini dianggap terlalu mahal. Air terjun Venta Rapid hanya memiliki tinggi 2,2 meter saja, namun memiliki lebar ratusan meter. Ventsrum Kuldīga ir unikāls ūdenskritums, jo tas ir platākais, 249 metri, un neviena cita līdzīga Eiropā nav. Air terjun ini juga menjadi salah satu destinasi wisata. Sekitar 130.000 orang berkunjung ke sini tiap tahunnya. Dekatnya Latvia dengan laut juga membuat Venta Rapid dilalui lebih banyak ikan dibanding air terjun lain di Eropa. Selain itu, tiap bulan Oktober, ribuan ikan salmon juga bermigrasi melewati air terjun ini. Tak heran, beberapa dekade lalu, Venta Rapid menjadi lokasi penangkapan ikan. Keranjang-keranjang besar dipasang sepanjang air terjun untuk menjaring ikan. Namun hal ini kini telah dilarang.